saat menyadari bahwa zakat yang dipotong dari penghasilan saya yang mungkin secara pribadi nilainya tidak terlalu besar, tapi setelah dikumulatifkan bersama ternyata manfaatnya luar biasa bagi orang yang membutuhkan, bahkan keluarganya. Putih Laksmi dari Divisi Perbendaraan PLN Kantor Pusat. Sebagai muzaki dan juga pengurus YBM pada bidang pendayagunaan YBM Kantor Pusat, minggu lalu saya berkesempatan untuk mengisi kegiatan pembinaan di Desa Sidodadi, Kecamatan Wailima, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pembinaan tersebut merupakan rangkaian kegiatan, jadi sebelum-sebelumnya memang sudah pernah dilakukan kegiatan pendampingan untuk 12 penerima manfaat Gerobak Cahaya. Saya menyampaikan materi tentang disiplin pengelolaan kas usaha, yang pada sesi pendampingan sebelumnya sebenarnya sudah diajarkan, jadi kemarin itu sifatnya hanya mengulang, kemudian mengecek ulang, melakukan pengecekan ulang atas materi yang diberikan sebelumnya, apakah Bapak Ibu ini, penerima manfaat ini, sudah menjalankan atau sudah mengimplementasikan materi sebelumnya. Dan memang saya lihat Bapak Ibu penerima manfaat ini sudah mulai rajin mencatat atau membukukan transaksi atau penerimaan harian. Dari hasil pencatatan tersebut, kita arahkan lagi apabila Bapak Ibu penerima manfaat sudah konsisten dalam melakukan pencatatan, maka kita arahkan bagaimana pengelolaan atas penerimaan hariannya. Jadi berapa alokasi untuk membeli bahan baku, untuk biaya kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan juga untuk membayar hutang yang mungkin ada. Kesan-kesan saya saat memberikan materi atau terlibat secara langsung dalam kegiatan pendayagunaan kepada penerima manfaat, jadi senang karena pengetahuan yang dimiliki itu ternyata bermanfaat juga bagi orang lain. Melihat antusiasme dari Bapak Ibu penerima manfaat dalam menyimak materi yang diberikan, mendengarkan suka duka mereka dalam menjalankan usahanya, dan juga mendengarkan tantangan apa saja sih yang dihadapi, juga mengetahui progres dari usahanya sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari YBM PLN. Setelah mengikuti kegiatan pendampingan tersebut, jujur rasanya sangat haru, ada sensasi rasa yang luar biasa saat menyadari bahwa zakat yang dipotong dari penghasilan saya yang mungkin secara pribadi nilainya tidak terlalu besar, tapi setelah dikumulatifkan bersama ternyata manfaatnya luar biasa bagi orang yang membutuhkan, bahkan keluarganya. Saat ini saya lihat dalam kegiatan pendampingan maupun penyaluran bantuan, YBM banyak melibatkan muzaki untuk ikut ambil peran. Semoga dengan banyaknya muzaki yang terlibat, lebih banyak lagi publikasi yang sampai ke muzaki, dan juga ini tentunya menjadi syiar kebaikan bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.